Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel dari Smaminso Channel yang bekerja sama dengan channel pribadi saya. Channel pribadi saya itu Teja Timur Adi Ahmad. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membagi cara atau tutorial bagaimana cara membuat stiker. Nah, stiker-stiker ini nih seperti ini. Stiker WhatsApp ya. Ini pasti saudara-saudara sekalian sudah tidak asing dengan stiker-stiker seperti ini. Nah, ini kita bisa dapat atau mengambil gambar-gambar ini dari avatar di Facebook. Bagi bapak ibu atau saudara-saudara yang belum membuat avatar, ya, bisa nanti buat avatarnya dulu baru lanjut ke video ini. Nah, bagi yang sudah membuat avatar dibutuhkan beberapa aplikasi, yaitu yang pertama WhatsApp Sticker. Mana aplikasinya, sabar ya. Nah, ini stiker pribadi dan ini PicsArt. PicsArt dan stiker pribadi ini untuk pembuatan stikernya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu Facebook, kita masuk ke kolom komentar. Kita masuk ke kolom komentar, lalu pilih emoticon, lalu pilih avatar. Nah, ini di bagian avatar yang sudah saya buat seperti avatar saya sendiri ya. Jadi kayak mirip-mirip muka saya gitulah, walaupun sebenarnya nggak mirip. Nah, selanjutnya klik di opsi avatar. Nah, jika sudah muncul pada tampilan ini, pilih logo yang di tengah ini, saudara-saudara. Pilih logo yang di tengah. Nah, nanti kan muncul nih koleksi avatar kita. Ini sebelumnya udah dibuat dulu avatarnya. Misal saya mau pakai gambar yang ini nih. Kita klik, terus pilih opsi lainnya. Bagikan ke PicsArt. Bagi yang belum mempunyai aplikasinya, silahkan di download dulu aplikasi PicsArt-nya. Kita pilih PicsArt. Nah, muncullah emoticon atau avatar yang kita pilih tadi. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita ingin. Misalkan kita ingin menambah teks, kita bisa memilih teks. Ini gambarnya seperti sini ya. Kita bisa mungkin pilih hore, hore. Gitu ya. Nah, kemudian kita desain lagi nih, mau teksnya mau diwarna. Misalkan saya suka warna merah, jadi ya warna merah. Terus coretan ini untuk bayangannya, Bapak Ibu. Kita bikin bayangannya putih aja. Nah, putih hore. Kemudian diperbesar. Sederhana sekali Bapak Ibu. Ketika sudah pas dan ingin disimpan, langsung centang. Lanjutkan dengan panah putih ini yang di sebelah pojok kanan atas. Save to gallery. Kemudian selesai. Ketika sudah selesai, kita buka aplikasi stiker pribadi yang sebelumnya sudah kita download juga. Nah, ini muncullah beberapa stiker-stiker koleksi saya ya. Jadi ingin saya tambahkan pada ini nih, album. Jadi ini ada album paket stiker 1. Ini yang sudah saya buat tadi. Kita tambahkan saja stiker yang barusan kita buat. Nah, ini ada dia nih. Hore yang tadi. Hore. Terus kita centang. Baik, ketika sudah muncul emoticon yang baru kita buat tadi di aplikasi, apa nama aplikasinya tadi nih? Oh, stiker pribadi. Ketika emoticon yang ini sudah muncul tadi, coba kita sekarang periksa ke WhatsApp apakah stikernya sudah muncul apa belum di WhatsApp kita. Biasanya sih setelah ditambahkan, klik tanda tambah ini, terus sudah ditambahkan,
akan otomatis tersinkron ke album yang sudah kita buat ini. Jadi langsung masuk ke WhatsApp kita, Bapak Ibu. Coba kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah ada. Hore, hore. Jadi sudah masuk ya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video tutorial kali ini dalam pembuatan stiker pribadi di aplikasi WhatsApp. Untuk kedepannya mungkin akan saya tambah lagi tutorial-tutorial yang lain. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau mungkin kekurangan dalam pengolahan bahasa. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.